In front. Look at the rear. Ini pacir. Pacir rear. Cuma pacir pendekan ini. Ya, yeah, pacir dingin. Enggak dingin loh, kayak pacir tapi pendekan. Oh. Mesinnya sama. Sama sing ino. Sama. Sama. Tidak ada toh. Bisa. Senix itu berarti hybrid. Senix itu ya sih baru. Senix itu diesel. Tidak. Tidak boleh soalnya. Emisi. Dan juga yang hybrid itu speknya, angka-angkanya itu ngalahin si diesel. Nah jadi. Higher power than diesel. Ya pasti lebih boros lah ya. Tidak, justru hybrid itu mending. Ya dilihat aja biayanya kan hampir 80% dan kuota bisa 100%. Lalu mereka membuka atap yang di atasnya. Sesudah terbuka, mereka menurun ke tilam tempat orang lumpuh itu terbaring. Ketika Yesus melihat
bersalah dia kepada orang bodoh itu. Hei anakku, dosamu sudah diampuni. Tapi di situ ada juga untuk beberapa ahli kalam. Mereka berpikir dalam hati, mengapa orang ini berkata begitu? Ia menghujat Allah. Siapa yang dapat mengampuni dosa selain daripada Allah sendiri? Yesus segera mengetahui dalam bahwa mereka berpikir. Lalu ia berkata, mengapa kamu berpikir begitu dalam hatimu? Manakah lebih mudah mengatakan kepada orang ini, dosamu sudah diampuni, atau mengatakan, bangunlah, angkatlah tilammu dan berjalan? Keluar masih bisa lewat sini, masuk lewat situ lebih karena jika tidaknya akan membuat ini akan mencapriknya dan baru mencapri sana high speed gitu langsung belok. Demikian juga tidak seorang pun mengisikan anggur yang baru dalam kantong baru, karena jika demikian anggur itu akan mengoyakkan kantong sehingga anggur itu dan kantongnya keluar. Pada suatu kali, pada hari Sabat, Yesus berjalan di ladang gandum. Dan sementara berjalan, di lapangan tak lihat ada pesawat yang belok. Belum pernah kami baca apa yang terjadi.
Aduh, hashtag itu pada nama. Hashtag. Hashtag. Bagaimana ia masuk ke dalam rumah Allah waktu Abiatar menjabat sebagai imam besar lalu makan roti sajian itu.